dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atas rahmat Allah yang maha kuasa. Pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2016, saya asisten keistimewaan Aceh Pembangunan dan Ekonomi Sekretaris Daerah Aceh atas nama Gubernur Aceh secara resmi mengukuhkan saudara-saudara sebagai anggota Komisi Irigasi Aceh sesuai dengan surat keputusan Gubernur Aceh nomor 050/659/2016 tanggal 29 Juli 2016. Selamat kepada Komisi Irigasi Aceh yang telah dikukuhkan hari ini. Semoga saudara dan saudari dapat menjalankan amanah ini dengan baik, sehingga impian kita untuk meningkatkan pembangunan dan kualitas irigasi untuk menunjang pembangunan pertanian Aceh dapat tercapai. Salah satu bidang yang masuk kategori urusan wajib adalah bidang pekerjaan umum, termasuk diantaranya adalah penyediaan sarana-prasarana sumber daya air dan irigasi. Hal ini penting menjadi perhatian daerah sebab pembangunan dan pengembangan irigasi sangat berpengaruh dalam menunjang sektor pertanian di negeri ini. Karena itu, pemerintah merasa perlu mendorong agar pembangunan dan pengembangan irigasi dapat ditingkatkan dan tentu saja dengan dukungan aktif dari pemerintah daerah. Sejalan dengan itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menerbitkan peraturan nomor 12 tahun 2015 tentang komisi irigasi yang perlu dibentuk di tingkat nasional dan provinsi. Pembentukan lembaga ini diperlukan dalam rangka menyediakan, mengatur dan mengelola air irigasi untuk menunjang pertanian melalui irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, maupun irigasi pompa dan tambak. Keberadaan lembaga ini juga sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya sasaran pokok pembangunan nasional sesuai dengan Perpres nomor 2 tahun 2015 tentang ketahanan air, yaitu pertama, pembangunan irigasi baru 1 juta hektar, kedua, 3 juta hektar rehabilitasi irigasi, dan pembangunan 49 waduk baru. Kita berharap sebahagian dari sasaran pembangunan nasional ini dapat dikembangkan di Aceh, sehingga masalah kekeringan yang kerap melanda wilayah kita tidak berdampak pada penurunan produksi pertanian. Sebagaimana cita-cita kita menjadikan Aceh sebagai lumbung pangan nasional, maka sektor irigasi perlu kita perkuat. Karena itu, pemerintah Aceh sangat setuju dengan pembentukan Komisi Irigasi yang kita harapkan dapat mendukung pengembangan irigasi di daerah ini.